udah jadi cuy, gila keren banget kan teman-teman. Jadi itu gampang banget kan teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Lega Triatmaja. Dan aku udah lama banget gak upload sekitar 6 hari atau 7 hari ya. Aku udah lama banget ya, maaf banget kalau gak upload lama banget. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara bikin map skyblock sendiri di MCPA ya teman-teman. Aplikasi yang kalian butuhkan yaitu Block Photograph ya teman-teman. Saja kita langsung pencet aja. Setelah itu kalian pencet ini, terus kalian ininya diganti dengan, maksudnya kita ganti, terus ganti ini, oh diganti semua ya teman-teman, agar gak ada blok-blok yang lain. Terus kalian pencet, kalian pencet lagi. Dan jangan lupa kita kasih nama yaitu skyblock, skyblock tutorial ya teman-teman. Kalau udah kalian bisa pilih biome apa gitu. Setelah kalian dan kita mau apa ya, misalnya pantai aja ya teman-teman. Kalian pencet oke dan langsung aja kita lihat di Minecraft-nya ya teman-teman. Langsung aja kita lihat. Nah, ini udah ada. Kita edit dulu. Kreatif dulu ya biar kita bisa itu. Terus kalian ke operator aja. Terus kita set aja. Oke. Ya, kalian langsung pencet aja main. Oke, kalau sudah kayak gini terus kalian pencet ini, terus kalian ketik hashtag set block. Set block, iya benar set block. Terus kalian kasih apa sih namanya ini 3, terus kalian kasih blok apa setelah kalian. Aku kasih bedrock aja ya teman-teman. Bedrock itu, terus kalian pencet ini dan udah deh. Terus kalian kasih barang-barangnya, misalnya tanah nih gitu. Terus kita kasih nanti kasih ini juga. Oke, kalian kasih ini. Setelah kalian mau bikinnya gimana, bakal aku skip aja karena enggak usah lah. Kita jadi kayak gini. Terus kalian jangan lupa kalian kasih chest sama ambil lavanya. Mana ya? Lava mana? Ya ini lava, air, terus kayak gitulah pokoknya. Terus kalian mau isi apa gitu loh. Sama jangan lupa chest. Masukin.
udah jadi cuy. Gila keren banget kan teman-teman. Jadi itu gampang banget kan teman-teman. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton dan hasilnya seperti ini. Dan semoga kalian paham sama tutorialnya. Kalau belum paham, kalian bisa tonton lagi sampai paham. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan see ya. Bye-bye.